Keinformasi pertama, pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini menilai undang-undang anti-terorisme yang baru disahkan DPR akan mampu memberi peluang bagi anggota TNI dan Polri untuk semakin menekan aksi teror dan radikalisme. TNI Polri juga dapat berbagi tugas sehingga penanganan masalah terorisme bisa tuntas hingga ke akar-akarnya. Koni optimistis undang-undang yang baru disahkan ini akan mampu memberi angin segar bagi penindakan terorisme dan radikalisme. Keterlibatan TNI untuk turut serta dalam penanganan teroris akan semakin memperkuat tugas Polri. Menurutnya, keterlibatan tentara dalam penanganan terorisme bukanlah hal yang baru di negara manapun. Koni menyatakan saat ini polisi bertugas dalam penanganan kasus terorisme, sementara TNI bisa masuk dalam penanganan deradikalisasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berbagai tugas itu sudah jelas bahwa ada tugas polisi dan tugas TNI. Tetapi dengan sekarang ada korps gabungan, itu menurut saya adalah ide brilian dari Pak Muldoko yang kemudian di-approve oleh negara. Bagaimana sebenarnya pasukan-pasukan khusus kita itu betul-betul diaktifkan. Pasukan khusus kita itu dididik sudah demikian rupa, harusnya memang dipraktikkan di lapangan. Tapi kembali sekali lagi saya bilang, saya untuk pencegahan sudah yakin harus TNI Polri, ya kan? Tetapi saya berbicara tentang juga bagaimana pencegahan, bukan cuma penindakan. Nah, pencegahan ini menurut saya itu dapat dilakukan dengan kita memperkuat kapabilitas dan kapasitas TNI kita untuk bisa menanggulangi sejak belum memasuki